Jadi ceritanya begini, Mbak. Jadi awalnya ini kan saya lama mau memperbaiki rumah kok belum bisa-bisa. Terus ada saya dengar ada aspirasi rakyat itu toh dari anggota dewan, terus akhirnya saya mengajukan, akhirnya dapat istilahnya dari RTRH. Terus akhirnya langsung diproses, langsung kita perbaiki. Nah, kebetulan alhamdulillah dari teman-teman relawan PKS juga siap mendukung, membantu untuk kerja bakti dengan ya sambatan begitu. Sambatan murni itu, Pak. 2 minggu. Jadi yang pertama, minggu pertama itu untuk penurunan genting-genting itu dibantu oleh warga-warga sekitar dari Tonggalan semuanya. Terus yang minggu kedua ini baru dibantu sama teman-teman relawan PKS dari Sleman. Menurut saya sih luar biasa sekali. Jadi untuk di apa namanya, di era sekarang itu masih banyak, ternyata masih ada yang namanya istilah sambatan, gotong royong sambatan. Luar biasa sekali, dan mungkin sudah jarang kalau sekarang, tapi kebetulan masih ada. Ya, harapan kedepannya saya berharap juga mungkin masih banyak penduduk yang lain yang bisa dibantu seperti saya ini untuk bisa merenovasi, juga dari teman-teman relawan juga tetap bisa membantu sesama seperti yang sekarang ini. Gitu.